Daripada Nondes aku ambil pebek sapu lah. Dia nak charge aku, dia dah charge aku $15. Aku cuba cari taksi pula daripada hotel. Aku dah tanya, pernah tanya lah dekat taksi yang dekat-dekat area ni kan. Dia cakap $6 je. Apa lah sampai $12 kan. Apa sampai $15. $15 tu aku tak kisah lah sebab aku dah terdesak time tu kan. Nak cepat, ada taksi sapu je, on je. Jadi ni aku nak pergi tarik taksi ni. Berjalan kaki dulu. Lepas tu ya, kita panggil taksi tu pergi hotel. Gerak pergi Nordes. Dengan ini aku merasmikan aku sampai bumi Armenia. Masuk ke Armenia. Jadi first thing first, aku kena tukar minyak hitam. Aku singgah satu workshop yang dekat dengan border je ni. Aku minta tolong orang pinjam bekas buang minyak. Tolong buang minyak sebab minyak aku bawa sendiri. Dapat dibagi bekas. Bagi bekas tu kita tukar je lah minyak ni sementara. Sementara nak ni kalau sebab ni panjat bukit ni. Kalau tak tukar minyak ni, nanya lah aku. Ada banyak ada bukan original kan. Dia minyak yang melimpah. Aku nampak macam minyak ni jernih lagi. Tapi cair je. Menukar minyak kat Armenia. Aku tak jumpa minyak yang okey. Cuma ni lah. Tak tahu brand apa ni. Iran punya brand. Dia ada certificate daripada Austria. Single grade. API punya certificate ada. Jadi okey lah kot. Dia nak pakai dalam 300 km. Aku dekat Pandaya Riban. Aku buka lah sebab ada kedai workshop kat situ. Cari sangat dah minyak ni. Kita dah ingat 4 kali, 5 kali dah. Dah 2 kali tu. Tak tukar kita, jadi tukar je lah kita. Kita yang pakai ni, kita kena end aku beli kat Shopee. Dia ada oil mesh. Lagi better lah daripada original. Original ni kain ni. Perjalanan dengan lebih selesa dan rasa sedikit lega lah dapat tukar minyak kan. At least tukar minyak dulu sebab minyak cair sangat. Clear minyak tu, bagus. Minyak Korea ZIC ZIC Semi. Dah ingat dekat 4,000 kot, 4,500 kot. Ke 4,000 km je tu lah. Minyak dia masih lagi cantik, clear. Semuanya tu lah, kita tak meyakinkan. Better tukar. Masuk saja ke Armenia ni, aku ingat cuaca semakin panas. Tapi aku lupa Armenia ni sebenarnya kedudukan dia lagi tinggi daripada Iran. Macam mana pun aku sempat lah nak singgah kat tempat air bukit. Alfi kata singgah air bukit ni try air dia. Air mineral fresh. Tak ada malas lah nak buka beg. Ada lagi air. Jalan je lah. Hujan. Tengah masukkan handphone dalam beg plastik apa? Tali sejan. Letak. Ni. Oh. Tengok tu. Atas.
tangan dia beku ni. Astaghfirullahaladzim. Entah lagi. Yang paling banyak dekat Armenia ni adalah hairpin turn ataupun kau panggil switchback ataupun U-turn, tak kisahlah apa yang kau panggil. Ini rupa tu, benda ni memang banyak gila dekat Armenia. Kaki drift suka ni kot. Sana tu jom lah tengok tangga kiri kanan kiri kanan kiri kanan sampai bawah naik atas balik tempat tempat U-turn tempat apa switchback dia hairpin dia offroad memang tak ada tak. Ui, atas ni ada apa nama cable car, betul bawah tu ada flying fork dekat tengah-tengah canyon ni. Gigi sini lamba je orang ni. Cable car ni pun tinggi bapak. Jom teruskan perjalanan. Ni memang gila lah. Dia suruh juga masuk jalan secondary ni. Malaysia. Malaysia? Yeah. Okay. Siwa. Huh? Ada tu. Ya. Okay, okay good. You drink beer. No. Bye. Okay. Tu bandar tu kat bawah sana. Jadi diikut jalan dalam. Depan ni jalan ni berlipat ni. Kiri kanan kiri kanan. Tapi ni macam jalan kampung lah. Nice juga. Nampak berjalan tu. Jalan kampung lah. Pintal-pintal. So mungkin dia punya lokasi ni dekat di sebelah sana. Ni yang Kak Nita bagi tau. Ni Kak Nita share dalam air of blender. Jadi aku try je lah. Dia kata cozy lepas tu. Harga pun okey. Cari bank dulu. Cari bank dulu lah. Bank ada. Pergi bank dulu. ATM bank banyak bank kat bawah ni tak apa. Ni bandar Goris. Tadi aku ada masuk jalan sampai ke sempadan dengan Azerbaijan. Sekali ada askar polis semua roadblock. Shirt dia. Map ni main bawa je ke mana. Aku pun tak tahu nak cakap. Aku ikut je lah straight. Aku ikut jalan dalam mana tak ada dekat tepi sana lah. Tapi dia memang betul, laluan tu betul-betul kat border. Kalau tengok dalam map memang kat border. Mana? Tapi masih bawa motor mana tahu. Patah balik, padam semua video-video. Aku takut dia ada. Takut kan dia bising apa kan. Tak padam, dia tanya, video on no camera. Padam. Dah, jom. Okay, aku dah sampai dekat hotel Nita pernah share dekat iOverlander. Nanti let's go. Let's go bilik. Ha, bilik ini untuk dua orang. Depan tu terus
Ha, menghadap motor, menghadap gunung, bukit. Sepagi insya-Allah cantiklah hari ni mendung. Dua, kalau dua orang cantiklah, boleh sharing-sharing. Air. Ha. Nice, very nice. Harga dia masih kat Nita tahun lepas RM5,000 Armenia ni. So dalam 50 plus plus RM60. Tapi masih sekarang ni aku baru pergi datang ni RM8,000. Sudah jadi RM92. Ni untuk view, untuk view cantik macam ni, untuk bilik cantik macam ni, kemas bersih. Jauh beza lah dengan Iran lah. Cantik lah. Iran punya harga tak ada lawan, $10, RM50 kan. Ini RM90 ni. Right. Malam kita rehat dulu. Esok pagi mungkin kita check out lambat sikit. Kita nak ke Yerevan. Muka barai. Muka barai, Pak. Motor kiwi tak nak hidup. Kita try pula. Baru isi minyak 330 RON 91 lebih kurang dekat RM4 tu, lebih kurang dengan stand aku. Jom kita ke lokasi yang kita nak pergi ni. Entah, tak ingatlah, penat. Jalan dia aman sangat. Dia pun nampak satu hitam lah. Good. Dia tak sit dam. Thank you.
ikan trout laut Tasik Seven Seven. Okey. Sebenarnya aku dah rasa dah. Aku nak tunjuk balik. Barbecue. Kedai Royal Fish dekat on the way nak pergi ke Yerevan ni kan. Rasa macam macam mekar. Ke gembung. Tak tahu nak cakap macam mana, aku tak suka, tak apa-apa sangat. Ini layak je lah. Ingin nak rasa ikan. Cappuccino, cheese, lemon, roti. Layak je, jom lah makan. Hey, that's okay, dah sampai kat bandar Yerevan ni. Aku nak pergi cari hostel tu. Aku nak suka lah travel light kat sini. Siam punya tu. Hostel penuh. Dia kata so pindah lah. Kita gamble je ni. Hostel penuh. Esok ada. Tapi ni kita tukar hostel lain lah. Aku pun tak tahulah. Semua tempat penuh hari ni. Yang banyak orang. Raya aku ni. Tak tempat tidur. Cuaca pula gelap nak hujan. Macam terguruh-guruh tadi. Apalah. Macam ni lah orang travel. Macam mana. Kita layan dia. Yang ada. Let's go. Susah je lah. Cari punya cari, aku dapat satu tempat GR House and Hostel, lebih kurang 1 kilo, 2 kilo daripada tempat last tadi, Capsule House. Jadi tak dapat sempat buat video, penuh. Aku dapat kata yang terakhir, kawasan ni memang best, memang cozy juga. Malam tu aku tidur dengan geng-geng daripada Rusia. Diorang lari daripada perang, diorang sembang-sembang. Banyak juga kita orang sembang, tapi tak ada cerita kat sini ya. Itu saja episod untuk kali ni. Jumpa lagi untuk episod akan datang. Terima kasih kerana terus menyokong. Assalamualaikum.